Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Rafli Abdillah. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai upload gambar di Book Creator melalui menu import. Oke, langkah yang pertama kita klik tanda plus, kemudian di sini ada import kamera dan lain-lain. Kita pilih import. Kemudian di sini di search ini kita buka image ya. Di search ini kita dapat memasukkan contohnya statistik. Nah, kemudian kita enter atau kita cari. Kemudian kita pilih ya teman-teman, di sini kita sebenarnya bisa milih beberapa gambar ya, dua atau bahkan lebih. Tapi di sini saya akan memasukkan satu gambar saja, kemudian kita klik di ini, kemudian kita tunggu, maka gambar di sini akan muncul secara otomatis. Nah, gambar sudah muncul. Di sini kita dapat mengedit besar kecilnya gambar. Oke, selanjutnya kita klik plus, kemudian kita klik import kembali, kemudian nah di sini ada maps ya. Maps kita pilih misalkan negara Maroko, kita plus untuk melakukan zoom, kemudian kita klik satelit untuk merubah warnanya, kemudian kalau misalnya sudah cocok kita klik edit lagi. Nah, maka kita akan tunggu, maka gambar akan muncul secara otomatis. Di sini juga kita dapat mengedit ya, kalau misalnya kita klik ini, kemudian di sini juga bisa diperkecil atau diperbesarnya. Oke, next. Selanjutnya di sini tadi sudah map sudah. Kalau misalkan kita klik file, nanti kita disuruh memilih file-file yang akan kita upload dari dari file yang sudah kita buat sebelumnya, baik di Word, Excel dan lain-lain. Kemudian ada drive. Kalau misalkan di drive kita harus mengkoneksikan Book Creator kita dengan Google Drive yang kita miliki, baru nanti kita bisa upload di Book Creator. Embed, kalau misalkan embed, ini adalah link YouTube. Bagi saya contohkan ya, kita salin link YouTube-nya, kemudian kita taruh di sini, kita paste, kemudian kita kompil, kemudian kita